Kalian olahraga yang sering aku lakukan sejak quarantine ini, dan menurut aku ini olahraga yang cukup viral sekarang karena semua orang kayaknya bersepeda begitu ya. Kali ini aku mau share untuk kamu, special edition di vlognya Anis ada olahraga. Aku mau kasih tahu beberapa hal penting yang mungkin aja bisa jadi inspirasi buat kalian kalau misalkan kalian lagi cari-cari sepeda. Alright. Sebenarnya sepedaku itu pas aku beli itu belum ada macam-macamnya, guys. Jadi kayak masih polos aja. Civic Norris ini belum ada ininya, belum ada. Terus juga belum ada front block-nya. Belum ada tempat airnya dan belum ada tas ini, lalu belum ada juga lampu belakangnya. Jadi ini tuh aku beliin aksesoris aja gitu biar lebih fungsional. Kayak ini tuh lumayan penting menurutku. Ini namanya front block. Ini kalau misalkan kalian mau tambahin back kecil di sini, kalian harus pakai ini dulu. Ini namanya front block. Untuk harganya sendiri sih front block ini sekitar 60.000, tapi bisa berbeda di store lain. Ya, di online juga ada sih, cuma aku belinya di daerah Kebayoran di kolongnya. Kalau aku perhatiin sih ini kurang bagus ya suaranya. Karena kuek-kuek gitu. Enggak nyaring, tapi ini murah, harganya cuma 15.000. Bisa ditawar jadi 10.000 kalau kamu beruntung. Lalu ini tempat minumnya itu sebenarnya kayak gini, guys. Nah, tempat minumnya tuh besi ya, besi biasa gini. Ini harganya 25.000. Terus kalau misalkan kalian mau beli yang kayak plastik itu emang harganya lebih mahal, harganya sekitar 60.000. Lanjut, ini adalah smartphone bag. Ya, gunanya untuk menaruh handphone. Ini naruh handphone di sini, terus ada kayak tempat naruh uang gitu, guys. Tuh. Ini handphonenya taruhnya di sini. Sedangkan uangnya taruhnya di sini. Dan ini kayaknya anti air sih. Kalau ada air dia nggak akan masuk. Seperti itu. Selanjutnya ini aku beliin lampu belakang ya. Jadi kalau misalkan aku jalan malam itu nggak terlalu bahaya, nggak kelihatan. Ini lampunya warna merah dan biru, bisa di custom kayak gitu. Nanti aku coba nyalain ya. Nah, ini merahnya. Matris. Terus ini birunya. Terus ini kedap-kedip merah. Dipencet lagi bisa pelan. Selanjutnya ada merah birunya. Jadi kalau di jalan tuh kurang lebih kayak gini, ada lampu-lampunya. Dan ini tuh dicas, guys. Jadi kalau misalkan ini habis dicas, bisa dicas. Dan dapat harganya sekitar 80 ribuan.
ini speednya sampai 8. Di tombol depan sini untuk kayak lebih enteng gitu deh kalau jalan, kalau aku pencet ke belakang ini dia lebih enteng. Sedangkan kalau aku pencet yang belakang ini kan ada ini tombol ini, itu dia itu jadi berat gitu, jadi lebih berat gitu goesannya. Itu untuk di tempat yang kayak berbatu atau jalan datar lebih enak sih diberatin di pencet ininya. Sedangkan kalau lagi tanjakan aku pencet yang ini biar supaya jalannya lebih enteng gitu. Itu sih so far kalau untuk joknya sendiri, joknya emang kayak gini ya, kurang nyaman memang karena sakit banget kalau kita punya pantat yang lumayan lebar gitu. Ini sangat menyiksa, cuma during kita sepedahan sih lumayan sih sakitnya agak berkurang gitu. Terus apa ya yang mau aku jelasinnya? Udah sih itu aja, remnya juga alhamdulillah pakem sih, enak. Terus ini bisa ada magnetnya itu, kalau misalkan dilipat ada magnet yang bertemu dengan ini. Oke, kayaknya itu aja dulu sharing kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu yang mau cari-cari sepeda, mungkin mau samaan kayak Anis, bisa banget. Oke, thank you so much everyone for watching. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. See you next time. Bye.